Oke, ini adalah video yang terakhir dan saya rasa nggak usah diperpanjang. Kalian sudah tahu algoritmanya, bagaimana algoritma tadi terkait dengan satu titik pola menuju sempurna yang kemudian Anda menjadi serupa bayi, yaitu belum sempurna, ada di sebuah susunan lapisan ketersediaan di sebuah tempat yang namanya bumi ibu pertiwi, yang kemudian beranjak kalian semakin dewasa sampai pada titik di mana support daripada semesta itu terbukti, dan itulah yang menjadi tujuan kita. Nah, kalau algoritma yang awal tadi Anda gambarkan pada titik yang terakhir dengan pola yang sama, itu Anda akan mendapatkan setiap layernya ada garis terang dari Anda kecil sampai besar, itu sebuah garis yang jelas dan semua beralgoritma yang sama. Dan itulah yang harus Anda ketahui untuk mencapai yang namanya tangga ke atas. Karena kita tahu sekarang tangganya sudah hancur menuju ke atas karena kalian merusak daripada algoritma itu. Oke. Singkat cerita, itulah yang terjadi, dan algoritma Arimatika original itu pada saya, yang kemudian bisa dipergunakan di berbagai macam sisi. Karena saya harus memikul kekecewaan dulu untuk saya bisa menunjukkan bagaimana kekecewaan itu nggak enak, ya kan? Apalagi dikecewakan oleh orang-orang yang terdekat, oleh hal-hal yang seharusnya kita tidak merasa kecewa, kita tidak dikecewakan, tetapi terbukti itu mengecewakan. Saya pun akan masuk di satu dimana keterlepasan dari motor, harta, masa lalu saya penuh dengan kekecewaan, dan saya tahu siapa yang membuat itu sehingga menjadi kekecewaan. Itu sebabnya kekecewaan masa depan kalian ada di dalam saya bersama dengan alam, karena kalian sudah mengecewakan alam, alami kealamian sampai di tingkat sangat menjijikan. Itu sebabnya Anda, saya, kalian merusak masa lalu saya tanpa memperhatikan kekinian dan masa depan, saya pun akan berlaku sama. Algoritmanya dan segala ilmunya biarlah itu pada saya, dan pada kalian adalah masalahnya. Dan itu tercipta, engkau di sana, saya di sini yang terlupakan, dan Anda juga saya menolak untuk bersama-sama. Oke. Kebodohan pada Anda bukanlah Anda menolak saya, tetapi Anda menutup diri dan menolak diri Anda sendiri dalam kenyataan yang seharusnya. Jadi bukan karena menolak saya, tetapi Anda menolak diri Anda sendiri yang kemudian berdampak pada menolak saya. Itu sebabnya saya harus menarik diri untuk saya menunjukkan kepada kalian bahwa kalian menolak diri kalian sendiri. Nah, saya menunjukkan kemunduran, yang artinya ketika saya mengkotakkan diri saya sendiri dengan menarik diri dan tidak mau menerima kalian, maka apa yang terjadi kalian bisa tahu. Oke, itulah video yang terakhir. Selamat nikmati. Saya sudah jual handphonenya. Saya sudah janji dengan tetangga, kebetulan ya agak ya udahlah, udah nggak usah dibahas. Itulah yang menjadi algoritma dan Arimatika yang saya bawa. Pada kalian, tetaplah pada kalian. Tetapi satu hal, saya belajar tentang bijaksana dan bodoh. Ternyata bijaksana itu lupa di sini. Ternyata itu ketidakseimbangan, dan kebodohan adalah ketidaktahu dirian yang diteruskan. Itu sebabnya saya mau gambarkan masa depan bagi mereka yang umat Kristiani. Anda akan bersiap-siap kalau wanitanya akan banyak mengalami kekecewaan dan prianya akan banyak mengecewakan. Karena itu adalah sebuah ujung daripada satu pola kekiamatan, namanya end day, disappointing dan make disappoint. Jadi itu terkait tidak hanya rumah tangga tetapi juga leadership, politik, dan ekonom. Because ekonom, politik, and leadership, it's combined there. Jadi kalian akan menikmati kaum laki-laki ada banyak ke
mengecewakan dan wanita akan banyak dikecewakan. Lalu bagaimana di sisi yang lain kalau itu adalah jalinan kategori Kristen dan juga sejarahnya kolonial kepemimpinan biru yang kemudian dan sebagainya Anda tahu sendiri. Lalu bagaimana sisi yang lain adalah sisi di mana ketidaktahuan dirian dipaksakan sehingga dia menjadi gambaran sebuah penyakitan mental, kegilaan, apa ya, bukan kegilaan lagi tetapi apa, lupa diri yang digadang-gadangkan dan diteruskan, yang seharusnya sadar tetapi lupa diri, merasa lebih hebat, dan akhirnya dua ini menjadi gontok-gontokan, dan itu yang akan menjadi gambaran baik dari sisi kepercayaan, believing, kesehatan, kemudian kesosialan, kesosialitaan, kemasyarakatan, kemudian terkait dengan kebangsaan, juga terkait dengan massa, terkait dengan wanita, terkait dengan anak-anak, dan terkait dengan berbagai macam hal dalam terskala, dan itu menjadi pecahnya daripada kedamaian sehingga tidak bisa membuat kita bersatu. Oke, itu saja titipan salam sebelum kita berpisah dari sebuah Jero Wijero, dan itu adalah akhir. Sampai jumpa jika kita memang bisa berkenan untuk jumpa dan bersama lagi dalam pelajaran-pelajaran digital. Jika tidak, ya sudah, Anda urus saja diri Anda. Dan kalau Anda masih penasaran, Anda boleh pelajari dari video-video yang saya pernah tinggalkan. Karena handphonenya akan berpindah, maka saya harus bikin account. Dan account lama saya hapus, account yang baru biar saya ikut sertakan agar tidak nyangkut dan dipergunakan dengan baik sengaja dan tidak sengaja ke arah yang keterlepasan dari pemilik aslinya, sehingga nanti kelanjutannya justru bisa menambah tanda tanya gitu kan, nggak sinkron dan sebagainya. Oke, masih bersama dan tidak lagi bersama Zero Wijero, Wisnu Heru Wijanarko, dan Bocang, dan inilah kita akan memasuki babak di mana Gomorrah itu akan lebih menunjukkan dan sampai di tahap tidak tahu diri sehingga kekejaman tercipta dan merasa sombong engkau sudah menjadi milik pemilik dunia, lalu tergambarkan engkau sudah memiliki semua, tetapi ternyata Anda harus menikmati yang namanya dunia itu tidak bisa kejam. Yang kejam itu adalah semesta. Karena kekejaman semesta yang tidak pernah dikeluarkan, dicuri oleh dunia dan dipergunakan untuk kekuasaan, dan akhirnya semesta menunjukkan dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan Satrio Piningit level terbaru, namanya adalah Iman Inuel. Sampai jumpa di account Iman Inuel, kalau ada. Kalau tidak ada, berarti Anda akan menghadapi tidak ada iman, tidak ada imam, tidak ada apa-apa, dan Anda akan kecewa serta Anda akan membuat karangan-karangan yang tidak tahu diri yang akan memperparah generasi berikutnya. Saya akan tetap seperti ini dan akan tetap tidak akan rakus dengan jabatan. Saya rakus uang enggak juga, secukupnya doang. Saya jadi tukang kalung, jadi pengajar, tetap memuliakan bumi, dan tetap mencari panggung sendiri. Panggung kalian rubuh, tower kalian rubuh, itu bukan urusan saya. Karena 30 tahun lagi saya akan menjadi hantu yang akan membantai kalian sampai turun. Jadi perhatikan pegangan apa yang kau punya saat menghadapi bersama dengan Sang Pencipta. Jika ada yang berminat untuk mempercepat, dipersilakan. Percepat saja.